kulit hitam, kulit putih, hidung mancung, hidung pensil, orang Jawa, orang Batak itu berbeda. Saya tidak mendengar apa yang kamu dengar pun itu juga berbeda. Dan memulai usaha kreatif itu di sini kami memproduksi kreasi kaos, tas, tempat pensil, gantungan kunci, pouch, dan itu semua dilukis sendiri oleh teman-teman tuli. Desainnya pun bisa dikreasikan sendiri oleh pelanggan. Lukis tulisan, gambar benda-benda, atau bahkan lukis wajah kami juga bisa. Untuk membuat sebuah tas lukis, kami bisa mengerjakannya dalam 2 hari. Juga menyediakan jasa belajar bahasa sejarah dan seni pertunjukan lainnya. Sama ini tidak mudah. Langsung sama mengatur emosi di sini. Dengan modal 200.000, kami benar-benar merangkak dari nol. Awalnya saya tawarkan produk kami ke komunitas-komunitas, ikut pameran Hari Disabilitas Internasional, ikut pameran di Rumah Kreatif Jogja, Festival Kesenian Yogyakarta, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ada juga pelanggan kami dari Amerika, Jerman, Jepang, dan banyak. Seiring waktu kian bertambah pula teman-teman tuli yang bergabung bersama kami. Mereka lah semangat saya. Kami berkarya bersama-sama, kami bersemangat untuk mengukir prestasi, mengajak teman-teman tuli untuk terus maju. Bagi saya, berbeda itu anugerah. Teman tuli maupun teman-teman disabilitas lainnya, kalau mereka punya potensi atau apapun untuk bisa dikembangkan, maka kembangkanlah. Jangan takut untuk bertindak. Walaupun di luar sana masih banyak yang menganggap gak percaya sama kalian, tapi kalian tetap berusaha dan bertindak. Jangan menyerah apapun yang terjadi.